Bawaslu Provinsi Bengkulu kembali menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu. Kali ini diduga dilakukan salah seorang oknum caleg di Kabupaten Mukomuko. Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Eko Sugianto menyatakan dugaan pelanggaran oknum caleg di Mukomuko tersebut atas laporan dari pihak Panwascam. Dugaan pelanggaran mengarah pada unsur tindakan pidana pemilu dan saat ini telah berproses di penegakan hukum terpadu atau Gakumdo melibatkan pihak Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan untuk menelaah dan mengkaji dugaan pelanggaran tersebut. Sedangkan untuk laporan lainnya yang sedang diproses di Kabupaten Lebong, ada dugaan pelanggaran dilakukan pejabat kepala desa berstatus ASN yang saat ini proses klarifikasi antara pelapor, terlapor, dan saksi. Dugaan tindakan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh oknum pejabat di Utara juga sudah diputuskan oleh Gakumdu dan Uh, hasil rapat gakumdu yang ditandatangani oleh tiga unsur juga oleh uh -huh. tim gakumdu ada kejaksaan kepolisian maka setelah dimuverifikasi itu tidak memenuhi. Sementara itu di Kabupaten Bengkulu Utara laporan terkait oknum guru bantu mendukung salah satu peserta pemilu telah berproses sedangkan oknum pejabat Bengkulu Utara yang sebelumnya diduga menggunakan fasilitas pemerintah untuk mendukung peserta pemilu anggota Dprd Berdasarkan hasil rapat dan proses klarifikasi, tidak memenuhi unsur tindakan pelanggaran pemilu. Kemudian, dugaan anggota PPS aktif Kabupaten Mukomuko ikut mendampingi calon anggota DPD RI dan berfoto menggunakan simbol jari telah diberikan surat peringatan dan kembali menjalankan tugas. Dian Maya Erika, RBTV, melaporkan.